Pemirsa, Wakapolres dan Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur dimutasi ke Polda Jambi. Jabatan Kompol Ali Sadikin sebagai Wakapolres digantikan Kompol Abilio yang pernah menjadi Kasat Lantas Polresta Jambi. Belum lama ini Kapolres Tanjung Jabung Timur baru saja diganti. Kali ini pergantian pimpinan di tubuh kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur kembali terjadi. Dua perwira di Polres Tanjung Jabung Timur kembali dimutasi, yakni Wakapolres Tanjung Jabung Timur Kompol Ali Sadikin yang digantikan oleh Kompol Abilio Dos Santos dan Kasat Reskrim AKP Gokma Uliate Sitompul yang digantikan AKP Idar Wahyu. Pergantian pimpinan di tubuh kepolisian Tanjung Jabung ini sudah lumrah terjadi. Namun berbeda untuk kali ini, masyarakat Tanjung Jabung Timur mau tidak mau harus berpisah dengan Kompol Ali Sadikin, yakni sosok Wakapolres yang sangat dikenal dekat dengan masyarakat. Kapolda Jambi menarik Kompol Ali Sadikin ke Polda Jambi untuk mengisi jabatan sebagai Kasubdit 3 Intelkam Bidang Sosial Budaya Polda Jambi. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Agus Desri Sandi mengatakan pergantian Wakapolres ini diharapkan dapat membawa perubahan bagi organisasi yang ada di Kepolisian Tanjung Jabung Timur. Kemudian, apa yang telah dilakukan Wakapolres yang lama agar dapat ditingkatkan oleh Wakapolres yang baru. Adanya Wakapolres yang baru dapat lebih terciptanya kehidupan yang baik di dalam kalangan organisasi Polres Tanjung Jabung Timur ini. Dan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Wakapolres yang lama agar bisa lebih ditingkatkan kembali. Sementara, Kompol Ali Sadikin mengucapkan terima kasih kepada semua lapisan masyarakat yang telah membantunya selama ini dan menjadikan dirinya bagian keluarga masyarakat Tanjung Jabung Timur. Ali Sadikin juga meminta maaf jika selama dirinya bertugas di Tanjung Jabung Timur ada salah khilaf yang tanpa disengaja. Melaksanakan tugas sebagai Wakapolres Tanjung Jabung Timur kurang satu tahun 10 bulan saya bertugas sebagai Wakapolres Tanjung Jabung Timur. Tentunya banyak suka dari selama saya bertugas di sini, terutama dukungan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, rekan-rekan dari Polres Tanjung Jabung Timur, instansi terkait, termasuk juga yang sangat membanggakan adalah dukungan yang luar biasa dari rekan-rekan media di Tanjung Jabung Timur. Pada rekan-rekan media di Tanjung Jabung Timur, tetaplah bermitra, menjalin kerjasama yang baik. Eko Wijaya, JEK TV melaporkan.